Mark Sungkar menjadi tahanan kota setelah sebelumnya melewati hari-harinya di penjara. Kedua putrinya Zaskia Sungkar dan Siren Sungkar yang menjadi penjaminnya kini mantan suami Fanny Bauti sudah bisa pulang ke rumah menikmati kebersamaan dengan sang istri, dan pada satu kesempatan bapak tiga anak dari pernikahannya dengan Fanny Bauti memberi kejutan kepada keluarga. Apa itu? Mark Sungkar bersama istrinya mendatangi keluarganya, tentu saja itu membuat kaget seisi rumah. Mark Sungkar pun disambut pelukan dari kedua putrinya. Kerinduan Zaskia Sungkar dan Siren begitu besar kepada ayahnya. Itu terlihat di kanal YouTube The Sungkars Family, Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021, dalam pelukan Mark Sungkar beri pesan kepada Siren dan Zaskia Sungkar untuk tidak dendam dengan pelaku yang menjebloskan sang ayah ke penjara. Sama mereka jangan ada dendam, Allah kasih kita hati yang lapang, Ramadan ini Allah bersihkan nama kita di surga, ujarnya. Dan ini pertama kalinya Mark Sungkar melihat dan menyentuh putra Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Cukup lama Mark memandangi wajah sang cucu. Zaskia Sungkar menyebut bahwa wajah Ukasya yang mirip dengan sang ayah Fanny Bauti. Yang mendengarnya tak terima, kembaran Ukasya, ujar Zaskia Sungkar. Iya kayak Ukasya, apa enggak kayak mama, kan pipinya kayak mama. Iya enggak kak Mark, sama kayak Fanny enggak kak, belanya bagi dua, timpal Zaskia yang diiringi tawa.